Halo Sobat Baku Hantam, banyak fakta yang terungkap setelah jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi. Beberapa fakta yang diungkapkan, salah satunya oleh Menteri Transportasi Turki Abdul Kadir Araloglu yang mengatakan bahwa helikopter yang jatuh saat membawa Presiden dan Menteri Luar Negeri Iran pada hari Minggu tidak memiliki sistem sinyal yang dihidupkan atau tidak memiliki sistem tersebut di helikopter ini. Jika helikopter memiliki sistem sinyal tentu, maka akan lebih mudah ditemukan. Itu kejanggalan pertama. Kemudian helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran ini merupakan helikopter Bell 212 buatan Amerika. Helikopter Bell 212 ini memang mulai beroperasi pada tahun 1968 dan negara Iran membeli helikopter tersebut pada tahun 1970-an sejak pemerintahan Shah Iran, sekutu dekat Amerika, memerintah negara tersebut. Jadi ya, helikopter yang dipakai untuk Presiden Iran ini umurnya juga udah ato-ato bos, sebelum revolusi Islam Iran 1978. Gila loh, ini Presiden naik helikopter sekelas ini, mungkin knalpotnya udah berasap-asap apa gimana ya kan. Ente bisa buat nuklir, bisa buat ribuan drone kamikaze hingga drone pengintai canggih buat pengayaan uranium di bawah tanah sana. Masa sekelas Presiden dikasih helikopter Bell jadul sih bos? Iya sih, perawatannya masih oke, ya suku cadang masih oke. Ya namun, Iran berhasil memperoleh beberapa suku cadang untuk Bell 212 dari Amerika ini, dikabarkan pada tahun 1986 saat negosiasi jalur belakang antara Washington dan Teheran mengenai sandera Amerika yang ditahan di Lebanon. Jadi Iran negosiasi dengan kelompok di Lebanon untuk membebaskan sandera, sebagai imbalannya mereka juga mendapat suku cadang Bell 212. Karena minimnya suku cadang untuk mengganti part-part yang haus ataupun mengalami kerusakan, ini tentu saja membuat helikopter ini sangat beresiko untuk dinaiki. Iran memang telah berhasil merekayasa beberapa part bagian pesawat buatan Amerika, mungkin saja termasuk Bell 212 yang dianggap layak membawa terbang Presiden Raisi dan juga Menteri Dalam Negeri Iran. Namun tentu saja ada resiko tinggi saat terbang menggunakan helikopter tua ini, apalagi dalam jarak pandang rendah melalui daerah pegunungan yang berkabut. Karena masuknya awan atau kabut secara tidak sengaja ini adalah salah satu penyebab terbesar kecelakaan helikopter secara global. Di daerah pegunungan, helikopter harus terbang sangat tinggi agar aman, dan mungkin cuaca atau ketinggian pegunungan tersebut berada di luar kemampuan helikopter. Tapi yang anehnya, ya ada 3 helikopter yang terbang, harusnya yang paling safety, yang paling aman ini punya Ebrahim Raisi. Tapi kenapa duanya bisa lolos, yang satunya menabrak lereng perbukitan? Ini tentu saja patut dikulik-kulik oleh para pengamat militer abal-abal. Jadi bagaimana menurut kalian? Silakan komentar dan baku hantam kalian di Teheran.